Laga perdana UCL, Inter dibekuk Bayern Munchen 0-2. Inter Milan mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan kekalahan di Stadio Giuseppe Meazza. Menjamu Bayern Munchen pada Kamis, 8 September 2022, Inter harus menyerah dengan kebobolan 2 gol tanpa balas. Duel matchday 1 grup C Liga Champions 2022-2023 itu berakhir dengan kemenangan klub raksasa Jerman tersebut dengan skor 2-0. Duel tersebut sebenarnya berlangsung cukup seimbang. Bayern lebih kuat, tapi tidak benar-benar mendominasi pertandingan. Gol pembuka Bayern dicetak pada menit ke-25 lewat aksi dari Leroy Sané setelah memanfaatkan umpan lambung dari Kimmich. Adapun gol kedua Bayern tercipta karena gol bunuh diri di Ambrosio pada menit ke-66. Kerjasama 1-2 antara Mane dan Sané membuat pertahanan Inter kewalahan. Sané pun kemudian mencoba mengirim umpan ke depan gawang Inter dan bola justru dibelokkan oleh Di Ambrosio ke gawang Inter sendiri. Skor pun menjadi 0-2. Setelah gol tersebut, Inter merespons dengan melancarkan serangan, tapi mereka tidak mampu menemukan celah dalam pertahanan tim lawan. Hasil tersebut membuat Inter berada di posisi 3 klasemen sementara grup C dengan raihan 0 poin. Sedangkan bagi Bayern, kemenangan perdana ini menempatkan mereka di posisi kedua. Adapun posisi puncak ditempati oleh Barcelona yang berhasil menang dengan skor telak 5-1 saat menjamu Viktoria Pilsen. Inter Milan kemungkinan akan ganti sponsor utama jersey. Inter Milan dikabarkan bakal mengganti sponsor utama jersey mereka pada awal-awal bulan November mendatang, sebelum digelarnya Piala Dunia 2022 di Qatar. Jika pergantian tersebut terrealisasi, maka secara otomatis perusahaan cryptocurrency, Digital Beats, tidak akan lagi menjadi sponsor utama di jersey Nerazzurri. Hal ini diklaim oleh Corriere dello Sport, bahwa Nerazzurri sudah mencari sponsor utama baru untuk menggantikan Digital Beats dalam beberapa minggu ke depan. Seperti diketahui, Inter sebelumnya telah menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dengan Digital Beats saat mereka menggantikan Socios.com sebagai sponsor utama klub. Akan tetapi, kesepakatan kemitraan sponsorship itu tampaknya tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang karena Digital Beats tengah mengalami kesulitan keuangan. Nerazzurri tahu betul bahwa mereka tidak dapat mengharapkan hak penuh seperti yang telah disepakati. Dengan demikian, mereka pun terpaksa mencari sponsor utama baru dalam waktu dekat. Pencarian diyakini sedang berlangsung, dan kesepakatan sponsor utama baru diprediksi sudah bisa disimpulkan pada awal November 2022. PIF tengah jalani negosiasi dengan Suning soal penjualan Inter. Dana investasi publik, PIF, Arab Saudi kabarnya kembali berupaya mengakuisisi saham mayoritas Inter Milan dari Suning Group. Sebagaimana dilaporkan oleh Sky Sport Italia, bahwa PIF kembali ke meja negosiasi dan meningkatkan tawaran mereka menjadi 1,2 miliar euro demi membujuk Suning untuk menjual Inter Milan. Dalam beberapa waktu terakhir, PIF telah santer dilaporkan ingin membeli Nerazzurri, meskipun hingga saat ini tidak ada kesepakatan yang terjadi. Hal tersebut disebabkan karena pemilik klub saat ini, Suning, terus menegaskan sikap untuk mempertahankan kendali mereka atas Nerazzurri dalam jangka panjang. Namun, menurut laporan tersebut bahwa PIF telah mencoba sekali lagi dengan memperbarui proposal mereka menjadi 1,2 miliar euro. Masih harus dilihat apakah Suning akan tergoda dengan tawaran yang menggiurkan tersebut di tengah kondisi keuangan Inter yang belum membaik. Thank you.